Highlight, di mana kita akan mengulang momen-momen terbaik di net selama seminggu kemarin dalam beberapa menit aja. Minggu lalu ini talk show jadi rame banget kedatangan kehadiran Konsita Caroline sama Ariska Rain. Ini talk show kali ini juga ada surprise-nya. Karena kedatangan news anchor yang cukup terkenal, bahkan sempat melegenda mungkin ya, Jeremy Teti. Maaf Pak Jeremy, ini salah cukur apa-apa kok direpes. Dari salon. Rambutnya Om Jeremy tuh keren banget loh. Berlarian semua. Oh, kenapa? Anchor banget. Assalamualaikum Pak Haji. Kalau datang gak ngomong-ngomong sama gua. Gua gak kayak gitu kali. Gua kaget banget. Masa biasa aja. Gua kaget banget lu datang. Kalau dalam setengah jam tempat ini tidak bersih, jangan kurang ajar kamu Sueb ya. Karena sering marah-marahin Mas Sueb, Bu Rika sampai mimpi nih berubah jadi cleaning service. Pak Budi kok jadi penjaga kantin? Tapi ini sih yang berubah bukan Bu Rika aja. Satu sekolah berubah semua nih. Sebes! I have a dictionary. This is the English Indonesian, Indonesian English dictionary. Untuk eksperimen di episode ini, Romy Rafael akan mengajak kita melintasi pikiran dengan eksperimen mengenai bahasa. Orang yang buta huruf tiba-tiba bisa bicara lafir. Artinya apa? Percaya. Dengan eksperimen ini, Romy akan membuktikan kalau kita bisa memahami bahasa asing dengan intuisi dan imajinasi. Kamu bisa baca dan terjemahin bahasa Latin? Enggak. Siapa ya? Loh. Aziz Gagap lagi mampir nih di sanggar Nyonya Nunung. Kalau misalnya Tole belum balik. Mas biar... SMS aja deh mas ngomong. Tapi Mas Aziz gak datang sendiri. Dia ajak keponakan spesialnya untuk mampir juga. Kok mau jadi keponakannya Aziz? Ganteng-gantengan dia. Muda-mudaan dia. Tapi murah-murahan gue. Lalu banyak banget kejadian di stereo. Vino juga makin agresif bikin ulah. Katanya klub vokal profesional. Main di acara kampus gak penting lagi. Selain itu, Diva sibuk banget karena stereo dengan formasi barunya akan menampilkan performance pertamanya. Jangan kecewain gue, Coach Aziz, Alex, Juwita, dan juga Vigo. Lo mesti tampil all out. Gue tantang Largo buat perform di depan stereo. Berani gak lo? Itulah momen-momen seru yang ada di net selama seminggu kemarin. Kalau menurut kalian ada momen yang terlewat, beritahu kami di kolom komentar di bawah video ya. Jangan lupa subscribe supaya bisa jadi yang paling update tentang momen-momen seru yang ada di net.